Awak rasa tokoh-tokoh seperti Stephen Hawking ini bertawakal pada Tuhan untuk dapat kejayaan? Tak. Sebab Stephen Hawking tak percaya pada Tuhan. Bukan Stephen Hawking saja, ramai lagi yang tak mempercayai Tuhan. Bersebab. Jadi, tawakal bagi saya, tawakal itu akan dicipta untuk orang-orang yang patah hati, yang putus asa, yang berharap pada takdir saja. Prof, tawakal tu adalah salah satu perkara yang ianya termasuk dalam rukun iman. Macam ni, Radin. Kalau kamu nak bertawakal ke apa, terpulanglah pada kamu. Kan? Kamu boleh ucapkan selamat tinggal cita-cita kamu. Dan gagal dalam semester ni. Kamu digelar lagi student atau graduan. Kamu nak mencabar. Macam mana kalau saya boleh buktikan? Sekejap. Edin, kau ni dah gila ke, Edin? Ha? Kau cabar Prof. Adam macam tu? Eh, kau kenal kan Prof. Adam tu macam mana? Kau orang yang gila pergi buat apa yang disuruh buat apa? Rosak akidah tahu tak? Eh, kita orang ni tulis di atas kertas lah. Ha. Bukan yang kita niat mengaku bukan mulut pun. Ini saya dah jadi takut, Ustaz. Yang saya cabar ni seorang lecturer, profesor pula tu. Pernah terfikir tak pasal apa kamu berada dalam kelas profesor tu? Seperti yang kita semua... Ni mic rosak ke ataupun awak nak kena masuk kelas public speaking? Pendapat sains mengatakan bahawa alam semesta telah wujud sejak 13 bilion tahun dulu. Bila mana satu fenomena yang terjadi, yang digelar Big Bang, maka wujudlah segala apa yang ada di dalam alam semesta ini. Kamu yakin dengan ujah-ujah kamu daripada ayat-ayat ini semua? Yang ayat-ayat Al-Quran yang tak pernah diubah orang mengikut peredaran zaman? Jadi mengapakah kita sebagai manusia perlu mengagung-agungkan tokoh-tokoh yang mengatakan bahawa manusia itu berasal daripada beruk? Saya rasa awak mesti bangga dengan ujah-ujah awak ni. Ya, saya akui bagus, tapi awak terlupa atau mungkin awak tak tahu tentang satu teori terkenal Stephen Hawking tentang alam semesta ini. Awak tahu baca? Saya tak tahu. Apa dia? Saya tak tahu. Saya mungkin tak boleh nak bidas, tak boleh nak jawab teori Stephen Hawking tu, tapi pegangan saya, kepercayaan saya tetap takkan berubah. Saya tetap percaya bahawa dunia ni perlukan agama, manusia perlukan Tuhan. Atas sebab. Atas sebab apa? Saya hormat dengan pendirian awak. Tapi Profesor Adam tu bukannya calang-calang orang. Kalau awak tak berjaya nak lawan dengan Profesor Adam, pegangan diorang akan jadi goyah dan diorang akan mula percaya kepada pegangan Profesor Adam. Awak faham tak? Profesor John Lennox, seorang ahli falsafah dan juga matematik, mengatakan dan membuktikan ketiga kelemahan kepada teori Stephen Hawking yang saya sebutkan tadi. Mengatakan bahawa nonsense remains nonsense. Merepek. Dalam muka surat 5, The Grand Design, beliau menulis, filosofi sedih. Jadi, bagaimana Tuhan itu wujud dengan sendirinya? Baik, Prof. Macam mana kita nak rapat angka 4? 2 campur 2. 4? Macam mana kita nak rapat angka 2? 1 campur 1, 2. Itu codes and sign. Semua orang tahu. Apa yang saya cuba nak bagi tahu, nak sampaikan, kalau 4 datang daripada 2 dan 2 datang daripada 1, Prof bagi tahu saya dan juga pelajar-pelajar Prof ni, mana datangnya angka 1 tu? Allah itu Maha Esa. Dia akan tanya lagi, di mana dia berada sekarang? Saya baru lepas minum air teh ais manis. Jadi sekarang saya nak tanya Prof, kat mana manisnya? Kat atas ke, kat bawah ke, kat tepi ke, kat tengah ke? Dah. Keseluruhannya, di mana-mana, di hati, di fikiran. Baik. Itu saja hujah-hujah saya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Malukan awak? Ini saya tutup auratlah. Awak lagi prefer saya buka aurat saya tayang dekat kawan-kawan awak. Oh, jangan merepeklah. Pergi atas, Sarin. No. Ini pendirian saya sekarang ni. Saya dah berubah. Awak tu yang patut berubah. Sampai bila nak sesat? Jika benar Allah itu Maha Berkuasa dan Maha Mencipta,
Bolehkah dia mencipta sesuatu yang lebih berkuasa daripada dirinya? Mungkin kau kena tukar sikit kau punya niat kot. Niat apa? First, kau nak cambah Faisal Adam sebab apa? Sebab waktu tu niat kau betul-betul kau nak pertahankan Allah dan kau nak pertahankan agama Islam tu. And then, Allah bagi apa yang kau nak? Kau menang. Tapi lepas kau menang, apa yang jadi? Kau mula rasa bangga sebab ramai orang puji kau. Dari situ aku tengok kau dah mula berubah. Prof, boleh saya minta Prof tolong bukakan pintu? Pintu dah kena terbuka. Mustahil saya nak buka lagi. Benda sia-sia je. Jadi kenapa Prof minta Allah ciptakan batu yang lebih berat untuk dia tak boleh angkat, sedangkan itu adalah perkara sia-sia? Allah Tuhan sekalian alam. Tadi macam kamu cakap, Allah mencipta sesuatu dengan tidak sia-sia. Tapi kenapa berlakunya peperangan, pembalahan? Evil, kejahatan. Manusia selalu samakan kejahatan dengan kegelapan. Jadi saya nak tanya Prof pula, adakah kegelapan itu wujud? Ikut peratus kat dunia ini, kegelapan melebihi terang, lebih cahaya. Jadi maksudnya Prof bersetuju yang gelap itu wujud. Sebenarnya Prof salah. Gelap tak wujud. Gelap tu hanyalah perkataan yang diciptakan manusia untuk menggambarkan bahawa tidak adanya kehadiran cahaya dalam sesuatu ruang. Kita boleh ukur cahaya, tapi kita tidak akan boleh ukur gelap melainkan dengan intensiti cahaya. Jadi sama juga dengan kejahatan. Kejahatan itu hanyalah sekadar perkataan yang diciptakan manusia untuk menunjukkan bahawa tiadanya Allah dalam diri mereka dan juga iman dalam hati mereka. Apapun hujah kamu, Radin, aku tetap dengan pendirian aku. Pasal apa? Pasal Allah tetap ada. Radin, tanya awak dah berjaya. Aroma awak mesti bangga, kan?